Selamat pagi. Nah, saya Pritpal Singh dan saya hari ini akan mengajar materi grammar verbs to be emis a. Dan ada 5 langkah-langkah yang Anda harus hadapi. Ini yang terlengkap. Mari simak ikuti saya. Nah, pertama, I to be-nya adalah em. Ya, tidak boleh pakai is, tidak boleh pakai a. Dan selanjutnya untuk sub to be is. Beberapa subjek yang memakai adalah i, si, it, ali, ani, the, benda, kata, pakai s, seperti sekundal. Dan jumlah demonstrated adjective ini ada 4 huruf, to be-nya is. Selanjutnya adalah possessive adjective, benda, kata, pakai s, ini pakai is. Ya. Nah, terus ketiga. Nah, ini subjek yang memakai to be a, antara lain you, we, they, the, benda belakang s, jumlah 5 huruf dan kata n. Nah, ini a. Dan selanjutnya yang paling b, ini posesif kembali. Kita lihat bendanya jika ada s itu to be-nya adalah a. Nah, selanjutnya 4, pengecualian atau exception dalam bahasa Inggris, ini ada berakhir s dan as. Tapi jangan salah, ini adalah tunggal. Ya, bentuknya tunggal. Nah, ini memakai is, wajib nih pakai is. Dan langkah terakhir, ada kata benda yang namanya countable nouns yang tidak beramat s, l, s, d, f. Tapi jangan salah, ini bentuknya jamak dan wajib memakai a. Nah, ini contohnya miss, ini ada di sini. Nah, tubuhnya adalah a. Selanjutnya, the glass. Nah, ini glass ada di sini. Nih, bentuknya. Nah, to be-nya adalah kembali is. Nah, the s. Nah, ini kurangnya s, tetapi tidak ada di sini. Ini dianggap jamak atau plural. Nah, ini demikianlah informasi yang saya bisa sampaikan. Thanks for watching LKP Pritpal. Berarti, don't forget to subscribe, share, comment, and likes. Thank you very much. Bye.